Maka Kristen menjadi agama yang paling lain di dunia karena dia menjadikan simbol yang adalah salib, yang adalah simbol aib, itu menjadi simbolnya. Penyaliban itu sesuatu yang buruk. Penyaliban itu sesuatu yang memalukan. Saudara, kalau Injil adalah karangan-karangan para murid saja, mereka tidak mungkin mengarang sebuah cerita yang mempermalukan diri sendiri dan Tuhan mereka. Kecuali itu memang fakta sejarah. Seandainya murid-murid mau membuat sebuah karangan, mereka harusnya mengarang bahwa dia tidak pernah mati, karena mati di kayu salib itu memalukan dia. Harusnya adalah karanglah cerita bahwa dia tidak mati, dia diangkat. Itu baru mempermuliakan. Tapi berita tentang salib, mati di salib itu berita memalukan. Tapi kok tetap masih mau menyampaikan berita dan pergi ke keliling seluruh dunia menyampaikan berita memalukan itu? Karena itu fakta sejarah. Maka kekristenan begitu jujur, tidak mau menipu. Tapi mereka juga karena saksi mata bukan hanya kematian dan kebangkitannya, maka mereka bicara soal kematian dan kebangkitannya sekaligus yang merupakan berita Injil. Ya. Nah, jadi memang penyaliban itu sesuatu yang mempermalukan, tapi bukan hanya mempermalukan pakai nama, itu kutuk. Karena menurut perjanjian lama, orang yang mati digantung itu terkutuk. Dan apakah kami percaya Yesus mati terkutuk? Yes. Kenapa? Karena mestinya kita yang terkutuk, orang berdosa. Saya yang terkutuk, kalian semua yang terkutuk. Kita semua memang orang terkutuk karena kita orang berdosa. Tapi Yesus kenapa mati terkutuk? Karena dia mau menggantikan kita. Itulah sebabnya dia jadi kutuk. Tapi dan karena itu Yesus mati dalam kehinaan. Tapi kalau Pak Kainama tadi mengatakan bahwa dengan tidak mati maka orang Islam mempermuliakan Yesus. Saya mau kasih baca satu ayat dulu ya, beberapa ayat ya. Filipi pasal 2, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Mengambil rupa hamba itu sudah rendah, menjadi sama dengan manusia itu sudah rendah. Dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Jadi bukan orang Kristen yang merendahkan Yesus. Yesus merendahkan diri sendiri. Tapi apakah dengan demikian kita tidak mempermuliakan Yesus? Tidak. Karena ayat 9 mengatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus berteguk lutut segala yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Jadi memang dia pernah direndahkan. Amen. Tapi karena itulah dia ditinggikan. Kalau dia tidak pernah direndahkan, dia tidak perlu ditinggikan. Dan nama diberikan kepadanya, nama di atas segala nama, setiap lutut akan bertelut dan mengaku. Dan saya percaya itu, semua termasuk semua saudara akan bertelut dan mengaku Yesus Tuhan. Tapi belum selesai, tapi mungkin belum sekarang. Akan tiba saatnya ketika pada akhir zaman saudara akan dipaksa mengaku. Tua, tenang, atau tidak? Tenang, ya? tenang. Jadi kalau saudara pasti sudah akan mengaku, terpaksa mengaku. Tapi kalau tidak mau, ya mengakulah sekarang. Tidak mau, urusan saudara. Dan ingat, kalau Pak Kainama sampai mempunyai pandangan seperti itu, Pak, menurut saya pantas Bapak jadi mualaf. Karena itu hal paling mendasar. Itu hal paling mendasar dalam Kristen. Dan Bapak tidak mengerti itu, maka wajar Pak jadi mualaf. Ya. Nah, karena itu saudara, diam, saya tidak bicara dengan saudara. Moderator yang berhak menegur saya. Dan karena itulah, maka menurut saya, ya, kita memang perdebatan kita akan berakhir. Tapi ingat ya, bahwa tadi saya sudah bilang Yesus mati itu penting untuk keselamatan. Saya menghargai saudara-saudara semua, termasuk Pak Kainama. Tapi Pak Kainama, ini Bapak mau tidak terima juga tidak apa-apa. Tapi kerinduan hati saya sebelum Bapak mati, kembalilah kepada Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Tidak mau terima juga tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Ini kan tawaran. Injil
tidak pernah dipaksakan, hanya ditawarkan. Termasuk dengan ibu yang tadi pegang tangan dengan saya yang mengaku diri mualaf. Kembalilah ibu, sebelum innalillahi wa innalillahi roji'un. Terakhir sebelumnya, ya mohon maaf ya pakai nama. Tadi beliau bilang saya orang Ambon, ini saya juga orang Timur juga, ya. Nah, jadi kalau kita ngomong keras begini biasa, itu keras itu hanya suaranya, ya. Tapi hatinya tidak, ya. Jadi